Kecil apa nih? Oke. Oke, mana lagi? Yang tadi ada 11 nih. Tak dapat masuk lagi. Okay, kita tengok pelajaran kita hari ini yang baru. Okey. Okay, pelajaran kita yang baru adalah tentang pembiakan. Pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Kita dah belajar dah pembiakan seks pada dalam manusia kan? Sekarang kita nak belajar pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey, so pelajaran kita hari ini pertama ialah struktur bunga. Murid boleh mengenal pasti struktur bunga, membanding dan membezakan struktur jantan dengan struktur betina dalam bunga. Okey, ini struktur bunga. Secara umumnya, bunga merupakan organ yang paling menonjol pada tumbuhan filem angiosperma. Ini angiosperma. Angiosperma maknanya tumbuhan berbunga. Angiosperma adalah tumbuhan berbunga. Okey. Kemudian kecantikan dan bau yang bunga yang telah berkembang bukan setakat menarik perhatian haiwan dan serangga, malah bunganya juga berfungsi untuk memastikan kemandirian spesies kerana bunga mempunyai struktur pembiakan tumbuhan. Okey, pertama kita tengok carpel iaitu organ pembiakan betina. Carpel, C ni. Macam perempuan. Macam perempuan. Jadi perempuan betina lah. Stamen. Organ pembiak jantan. Men. Ialah. Okey, kita tengok apa yang terkandung dalam organ pembiakan betina. Pertama, kita ada stigma. Sebab kau rajin nyonyot-nyonyot bunga tu kan. Stil. Dan ovari. Dalam dia ada ovule. Kemudian untuk jantan pula, enter dengan filamin dia. Kemudian kita ada aksesori iaitu petal yang berwarna warni dan juga sepal. Okay, itu adalah organ pembiakan untuk untuk tumbuhan. Okay, senang saja nak lukis. Sigma. Lepas tu buat. Terus, sigma, sil, ovari, dalam dia ada ovule. Nah, ni dah O dah ni. So, ovari. Lepas tu, ovule. Ini adalah... Cikgu, cikgu. Ha? Ya? Yeah? Atikah nak masuk. Atikah nak masuk. Okey. Okay. Ada lagi? Okay. Ini dia. Kemudian atasnya sigma. Kemudian aku buat enter. Ini enter. Kemudian ini adalah filamin. Sekali lagi men. Jadi lelaki jantan. Enter ni. Okey. Miss dah. Biasanya bunga mengandungi kedua-dua organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Biasanya ada dua. Selain itu juga, bunga juga mempunyai struktur seperti pedicel, sepal dan juga petal. Sampai pedicel, sepal dan petal. Sepal dan petal. Sepal ni kelopak dia lah. Melindungi dia, bunga dia ketika dia kuduk. Okey. Kita tengok tumbuhan ni. Tumbuhan seperti pokok bunga lili mempunyai bunga biseks iaitu pembiakan jantan dan betina pada bunga yang sama.
Organisma seperti ini dinamakan hermaphrodit. Hermaphrodit maknanya ada dua organ seks. Di sini adalah organ pembiakan jantan dan juga organ pembiakan betina. Macam pokok bunga raya pun ada kan? Okay. Bandingkan antara struktur jantan dan betina. Okay. Bahagian jantan dan bahagian betina bunga. Perbandingan antara bahagian jantan dan bunga betina. Bila kita nampak perkataan perbandingan bermakna dia mesti ada persamaan dan perbezaan. Nanti kalau awak nampak perbandingan dia, awak tak nak buat persamaan dia. Kena buat persamaan. Maka persamaan dia sikit lah biasanya. Okey, kedua-duanya menghasilkan gamit. Kedua-duanya terletak pada organ bunga. Okey, perbezaannya bahagian jantan bunga pula terdiri daripada stamen. Bahagian betina bunga terdiri dari sapel. Sapel tadi perempuan. Mengandungi struktur filamen dan anther, mengandungi struktur sigma, sil dan ovari, menghasilkan de bunga, menghasilkan pundi embrio. Mengunjur keluar dari dasar ovari terletak di bahagian tengah bunga. Ini mengunjur keluar daripada ovari. Kalau kita lukis dia. Kita buat lagi sekali. Awak pun belajarlah lukis. Pegang buku tu. Tengok cikgu macam mana cikgu lukis. Taklah lawa. Tapi bila tengok tu faham. Ini adalah betina bunga yang terdiri daripada sigma. Apa ni? Sil. Dan juga ovari. Dalam dia ada ovule. Dalam dia ada ovule. Okay. Dalam dia ni ada pundi embrio. Dalam ni ada apa? Pundi embrio. Okey. So lepas tu kita lukislah. Enter. Lepas tu filamen, men. Cukup. So kita dah buat kedua-duanya menghasilkan gamit terletak pada organ bunga. Kemudian terdiri daripada stamen dan sapel. So ini adalah sapel, ini adalah stamen. Okay, mengunjur keluar dari dasar ovari, betul? Ini daripada dasar ovari terletak di bahagian tengah bunga. Okey, itu dia. Okey, kita tengok struktur bunga. Okey, siapa nak cuba ni? Bahagian A kat buku teks ni. Amalina. A apa? Tolong jawab cepat sikit. A apa? Enter. Enter, good. Okey, B, Naufal. Siapa nak jawab, tolong jawab terus. Dia malu-malu, tak nampak Peter. Pun mukanya. Ha? BB. Petal. Petal ke sepal? Ha, mana satu? Petal. Itulah P-E-T-A-L. Okay. C apa C? Sini tangkai ni. Tangkai daripada enter. Okey, siapa? Filamen. Filamen, good. Okey, D. Stigma. Cukup je, siapa? Stigma. Ha? Stigma. Stigma. E apa, E? E. Ni nama, tengok. Huruf apa dia boleh buat? Ovari. Ovari, good. Ni apa? Sepal. Sepal. Okey, kita tengok jawapan kita. Betul tak? Okey, betul tadi jawapannya. Kita tengok fungsi dia. Enter mempunyai pundi dia bunga yang mengandungi dia bunga. Enter ni nanti kita akan belajar lebih detail mempunyai debu, pundi debu bunga. Kemudian dalamnya ada debu bunga. Petal pula
berwarna-warni untuk menarik perhatian haiwan. Filamen membentangkan yang memegang anther. Stigma pula tempat berlakunya pendebungaan. Sebab di atas dia ni ada gula, tentang gula yang menarik perhatian. Lepas tu, ovari, organ pembiakan betina. Dan sepal melindungi bunga pada peringkat kuduk. Masa dia tutup tu, bunga masa kuncup lagi, ada warna hijau kan kat sini. Itulah kuduk sepal. Okey, dah. Kita tengok soalan berikutnya. Mengapakah semen dan sepal dikatakan sebagai organ pembiakan? Okey, siapa nak jawab? Jawab je lah. Kenapa semen dan sepal dikatakan sebagai organ pembiakan? Kenapa? Cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Tak nak jawab? Cepat. Cepat. Ya Allah, Tuhanku, tolonglah. Enter menghasilkan gamet jantan, iaitu dia bunga. Manakala carpel menghasilkan pundi embrio. Okey, yang menghasilkan gamet betina. Okey, ni tengok jawapan betul tak? Okey, menghasilkan gamet jantan, yang ini dia bunga. Manakala carpel menghasilkan gamet betina. Dalam pundi embrio menghasilkan apa? Gamet betina. Betina dalam pundi embrio. Okey. Okey, tengok bandingkan organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina dari segi nama. Okey, dari segi nama. Kita tulis tulis sikit. Ni betina, ni jantan. Okey, nama panggil apa tadi nama dia? Organ pembiakan. Dia nak organ pembiakan tau ni, organ pembiakan. Organ pembiakan jantan, organ pembiakan betina. Okey, nama yang betina apa namanya? Cepat. Carpel. Carpel, betul. Kalau jantan? Stamen. Stamen, okey. Okey, fungsi, ya, struktur yang membentuknya. Okey, dia dibentukkan daripada apa, carpel? Kalau awak lukis, awak pun senang nak ingat. Okey, cepat. Kapel terbentuk daripada apa? Ni lah. Stigma, apa dia? Ovari. Stigma, kapel. Ovari. Ha, kapel, ovari lagi? Stigma. Ini. Stigma lagi? Stil. Satu lagi, tangkai dia. Stil. Ha? Stil. Stil, stil. Okey. Okey, yang jantan pula? Struktur dia? Ni? Apa ni? Filamen enter. Filamen enter. Enter. Filamen. Fungsi dia? Fungsi pula. Okey, apa fungsi dia? Cuba. Menghasilkan. Hasilkan apa? Embryo. Hasilkan? Pundi embryo. Perempuan, okey, perempuan pula. Pundi embrio. Kalau filamen hasilkan? Dia bunga. Butir dia bunga. Okey, kita dah Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul. Okey, dah faham dah struktur bunga. Kita tengok pula pembentukan dia bunga dan juga pundi embrio. Okey, pembentukan dia bunga dalam enter. Lawannya bunga ni. Okey. So, enter ni, kapel ingat ni. Ni kapel. Iaitu enter dan juga filamen. Okey, macam mana nak bentuk dia bunga dalam enter? Sebab enter ni lah yang menghasilkan butir dia bunga. Filamen hanya sebagai pemegang Memegang enter tu sebagai tangkai. Okey. Bahagian bunga yang menghasilkan the bunga ialah enter
Okey, kita tengok ni. Semasa perkembangan anter, kelompok tisu turut tumbuh di rakyat lobulus untuk membentuk empat pundi debunga. Yeah, ada lobul ni. Okey, lobul ni ada empat. Kalau kerat anter, kita akan dapat empat. Okey, setiap pundi debunga terdapat beratus-ratus. Sel induk debunga ataupun sel induk mikrospora yang diploid. Dan setiap pundi debunga terdapat beratus-ratus. Okey, dalam dia ni, kalau kita dah kerat empat, dalam dia ni. Okey, daripada empat ni, lobus-lobusnya. Okey. Empat pundi embrio ni dalam ni ada beratus-ratus Dalamnya ada apa? Ada banyak sel induk mikrospora. Dalam dia ada sel induk mikrospora. Okey. Sel induk mikrospora akan membagi secara meiosis menghasilkan empat sel mikrospora. Mula-mula sel induk mikrospora 2N. Dia menghasilkan membagi secara meiosis. Kita belajar dulu meiosis. Ada proses hasilan 4 sel anak terhasil. So, bila sel induk mikrospora dia membagi yang 2N, dia hasilkan sel mikrospora. Satu ni namanya sel mikrospora. Dia jadi N. Setiap ni dalamnya N. Haploid. Kita katalah dalam sel induk mikrospora ni dia punya kromosomnya 20. Maka dekat tetrad kromosomnya tinggal jadi 10. Okey, empat sel mikrospora disebut sebagai tetrad. Dia bahagi, dia duduk kat dalam ni juga, namanya tetrad. Setiap sel dalam tetrad akan berkembang membentuk debunga. Maknanya daripada satu sel induk spora akan dapat empat debunga. Okey, sekarang ini adalah debunga. Tadi tu, okey, cikgu tulis mula. Sel induk megaspora, bila dia membagi, dia hasilkan dapat empat dalam dia. Nah, dalam dia tu sel mikrospora. Ni sel induk megaspora. Yang mana ni meiosis. Okay. Dalam setiap dalam ni dia akan bentuk apa? Debunga. Lepas tu dia akan jadi debunga. Ini kita panggil dia tetrad Sebab ada apa? Empat tu tetrad. Jadi setiap satu ni dia akan jadi debunga. Okey, daripada satu tadi nukleus dia, debunga ini akan mengalami mitosis. Ataupun sel mikrospora tadi, debunga ni mengalami mitosis. So, mitosis T, 4-2. Kita dah belajar dah mitosis. T4-2 tu maknanya daripada satu tu dia akan jadi dua. Jadi, sini N, ni dia akan jadi N jugalah. Sebab N tu maknanya sama dengan sebelumnya. Ni pun, ni N, ni 2N. Okey. Tapi selnya dalamnya dah jadi apa? Nucleus cube dengan nucleus penjana. Okey, atas ni nucleus cube, bawah tu nucleus penjana. Okey, nukleus dalam debunga akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan sel dengan dua nukleus. Sel, tapi dalamnya ada dua nukleus. Menghasilkan sel dengan dua nukleus.
Okey, iaitu nukleus penjana dan juga nukleus tube. Dinding kantung debunga yang tebal dan kalis air akan pecah apabila debunga matang. Dinding kantung debunga yang tebal dan kalis air akan pecah apabila debunga matang. Debunga akan dibebaskan. Ini adalah filem gymnosperma. Maknanya tumbuhan tak berbunga. Pokok ruh berbunga ke? Takkan. Okey. Tumbuhan dalam filem gymnosperma seperti pokok pine dan fir tidak mempunyai bunga. Walau bagaimanapun, semua ini menghasilkan debunga melalui struktur yang dipanggil cone. Walaupun dia tak mempunyai bunga, tapi dia menghasilkan debunga melalui struktur yang dipanggil cone. Okay. Okay. Contohnya yang itulah ni. Kat ujung dia ni. Ini dia dinamakan cone. Ni cone biji. Ni cone debunga. Ni cone biji. Terdapat dua jenis kon iaitu kon debunga yang merupakan bahagian pembiakan jantan dan kon biji benih yang merupakan pembiakan betina yang saiznya lebih besar. Ya, ada dua kon debunga dan kon biji benih. Ya, kon debunga kita dah belajar sebelum ni, kon debunga, bila debunga maknanya jantan. Jantan. Biji benih maknanya perempuan. Betina perempuan pula. Okey, kon biji benih. Kon biji benih mempunyai struktur seperti sisik yang menghasilkan debunga. Sepasang pokok biasanya menghasilkan kedua-dua kon debunga dan kon biji benih. Maknanya hermaphrodite juga lah. Okey. Kemudian ejen pendebungaan. Ejen haiwan dan serangga merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan debunga daripada anther ke stigma. Debunga dipindahkan oleh angin bersaiz kecil, licin dan ringan. Kalau ejen penebungaannya adalah angin, bunganya mestilah bersaiz, debunga dia adalah bersaiz kecil, licin dan ringan. Mesti ringan. Contoh bunga yang didebungakan oleh angin ialah jagung, rumput dan juga padi. Ejen penebungaan, debunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga pula kasar dan melekit. Kasar dan melekit. Melekit tu biasanya ada madu lah supaya serangga nak suka pergi kat situ. Ataupun kasar. Kasar tu supaya dia mudah melekat pada kaki serangga tu lah. Contoh haiwan yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ialah rambutan, durian, betik, bunga ros, bunga matahari dan juga bunga kayu. Okey. Cikgu ulang kembali tadi kita ada pembentukan debunga, betul? Pembentukan debunga daripada sel induk mikrospora. Dia mengalami meiosis, menghasilkan empat tetrad mikrospora. Mikrospora dipanggil juga tetrad sebab empat. Ini daripada dur N jadi N. Kemudian dia mengalami mitosis. Setiap satunya tu mengalami mitosis. Setiap satu ni. Satu ni mengalami mitosis. Jadinya dia ada dalam satu sel ada dua nukleus, iaitu nukleus U dan juga nukleus penjana. Kemudian nukleus tube ni dia akan akan dipindahkan ke stigma oleh ejen pendebungaan. Ni ejen lah. Ejen pendebungaan. Tadi kita dah belajar. Ini adalah tumbuhan angiosperma. Kalau gymnosperma tidak ada
bunga yang tu dia hanya ada kun. Kun jantan dengan kun kun de bunga dengan kun biji benih. Okey, sekarang kita masuk pada pembentukan pundi embrio dalam ovule. Okey, kita ada stigma. Kemudian kita ada stil kat sini. Kemudian kita ada ovary. Kemudian kita ada ovule dalamnya. Kemudian dalam ovule ada pundi embrio. Okay, mula-mula kita ada lapisan integument ni. Sepatutnya ada dua lapisan integument, luar dan dalam. Okay, kemudian kita ada pundi embrio kat sini. Kemudian kita ada lubang ni, namanya mikrofil. Mikrofil eh. Kemudian ni funicle, funicle ni macam tangkai lah. Tapi bahagian dalam. Tak nampak dari luar. Bahagian tangkai, funicle ni memegang. Memegang. Pundi embrio ni. Seperti tangkai. Yang ni lubang lah, macam lubang sikit eh. Okay. Ovule adalah struktur bunga yang terletak di dalam kapel. Ovule berkembang daripada selapisan tisu yang terdapat dalam ovari. Satu tisu menghasilkan mungkin mengandungi satu atau lebih ovule. Ovule melekat pada dinding ovari melalui tangkai yang dinamakan funicle. Tempat pelekatan funicle dipanggil placenta. Tempat pelekatan funicle itu dinamakan placenta. Macam kita pula, manusia pula, placenta. Antara ibu dengan anak. Okey. Placenta membekalkan nutrien kepada ovule melalui funicle. Funicle ni ala-ala tali pusat lah. Ini placentanya membekalkan nutrien kepada ovule. Ovule ni kat dalam lah kan? Ovule ni. Okey. Sekelompok tisu dalam ovari kembang membentuk satu tonjolan yang dinamakan nucellus. So, dia dalam ovari. Dalam ovari berkembang. Nucellus terdiri daripada tisu parenchyma. Tisu nucellus berkembang membentuk dua lapisan iaitu lapisan integument. Sebab tu lah tadi cakap lapisan integument luar, lapisan integument dalam. Maksudnya ni luar, ni dalam. Ni luar, ni dalam eh. Pada hujung integument terdapat satu bukaan yang dipanggil mikrofil yang membenarkan udara dan air masuk ke dalam biji benih semasa percambahan. Ini maksudnya nanti bila dia dah dah hasilkan buah lah kan. Dah hasilkan buah, ada macam ada lubang tu kan. Lubang tu untuk membenarkan udara dan air masuk semasa pencabahan. Bukan tu saja eh, nanti kita akan tengok. Mikrofil ni bukan saja untuk membenarkan udara dan air semasa proses pencabahan. Tetapi juga untuk persenyawaan tu nanti eh. Mikrofil ni. Okey, salah satu daripada sel nucellus ialah sel induk megaspora. Tadi kita ingat kalau jantan dia sel induk mikrospora. Sekarang kalau betina ni namanya megaspora. Sebab dia lebih besar kan, dia panggil megaspora. Dia juga dikenali sebagai sel induk pundi embrio yang akan berkembang menjadi pundi embrio. Okey, pertama, sel induk megaspora 2M membahagi secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Dihasilkan 4. Kita ingat tadi, mikrospora sel induk hasilkan meiosis. Dengan jalan ni meiosis menghasilkan 4. 4 sel yang tetrad tadi. 2N jadi N kat sini. Ini namanya sel, ini sel induk mikrospora ni. Sel induk mikrospora. Cikgu nak awak nampak perbezaan. Ni jadinya, ni mikrospora juga. Ataupun dipanggil debunga.
Ini dari DNA. Kemudian satu ni akan mengalami mitosis. Setiap satu eh, setiap satu bukan satu. Setiap satu mengalami mitosis yang hasilkan butir bunga ni, di mana ada dalam satu sel mikrospora ni atau bunga ni akan ada nukleus io dan juga nukleus penjana. Okey, good. Ini dia. Okey, sekarang kita dah nampak. Sel induk megaspora. Sel induk megaspora. Okey. Sel induk megaspora. Okey, megaspora. Ni mega. Tadi mikro. Ingat tu. Eh, ni mega. Ni mega. Okey. Okey, bila dia mengalami meiosis, dia akan hasilkan empat. Empat sel yang haploid. Okey. Jadinya satu, dua, tiga, empat. Haploid. Enak. Tiga daripadanya merosot. Dan hanya satu je yang berkembang. Okey. So, nanti tiganya pangkal. Tinggallah satu. Yang akan berkembang, nukleus dalam sel megaspora akan berkembang dan bermitosis tiga kali. Tinggal satu ni, dia akan mengalami mitosis. Tiga kali. Satu kali jadi dua. Betul. Eh, satu jadi. Okey, kalau satu jadi dua. Setiap satu lagi bagi. Dapat. Setiap satu ni bagi lagi. Jadinya dapat 8. Okey, dapat 8. Menghasilkan sel dengan 8 nukleus. 8 nukleus ni. Macam dia ni, mitosis kali dia dapat 2. Tapi yang untuk betina pula, mitosis 3 kali. Okey, 3 kali. Dapatlah 8. Okey, apa dia 8 ni? Okey. Tiga sel antipodal, dua sel senegis, satu sel telur dan dua nukleus kutub. Eh, maknanya tiga lagi yang jadi sel, tiga jenis jadi sel. Kemudian satu ni dalam bentuk nukleus kutub. Okey, let's mula. Sel antipodal, macam gravity duduk atas. Sel telur, kemudian di kanannya sel senegis. Dan nukleus kutub kutub di tengah. Okey. Okey, apa dia? Tiga nukleus akan bergerak ke satu hujung puni embrio untuk membentuk tiga sel antipodal. Tiga bergerak bertentangan untuk membentuk sel telur di tengah dan dua sel senegis dan dua nukleus yang di tengah puni embrio membentuk nukleus kutub. Itu dia. Okey. So, hasil dia tadi dalamnya ada undi embrio ada apa? Ada sel antipodal, ada nukleus kutub, ada sel telur dan sel senegis di kanan. Okey, berbanding yang ni ada dua je, nukleus tube dengan nukleus penjana. Okey, good. Okay, terus pada pendebungaan dan persenyawaan. Pendebungaan dan persenyawaan. Proses pemindahan debunga dari enter ke sigma dinamakan pendebungaan. Eh, pendebungaan mestilah dari enter ke sigma. Pendebungaan. Nama pun debunga. So, P ni untuk pemindahan. Pemindahan apa? Pemindahan debunga. Pemindahan debunga. Dari mana? Dari mana? Debunga ni ada kat mana? Kat enter. Nak pergi mana? Ke sigma. Sigma ni siapa? Inilah bahagian betina bunga. Jantan nak pergi dekat betina. Itu dia. Proses pendebungaan itu saja eh? Daripada enter ke sigma. Nah, kita boleh lukiskan kat sini, ni enter. Kita ada sigma di sini. Jadi, pemindahan butir debunga dari enter ke sigma dinamakan pendebungaan. Okey? Tak kisahlah agen pendebungaan tu angin ke, serangga ke, haiwan ke. Proses ini dibantu oleh
Ejen penuaan seperti serangga, mamalia, burung air dan angin. Kehadiran de bunga di de stigma akan mencetuskan proses persenyawaan. Okey, nampak di situ de bunga. Jangan lupa, butir de bunga dalam dia ada nukleus penjana dan juga nukleus yuk. Nukleus penjana dan juga nukleus yuk. Ini adalah butir de bunga yang matang. Dinding anther pada de bunga yang matang akan mengering, mengecut dan meresah. Akibatnya, de bunga dalam pundi embrio akan dibebaskan. De bunga yang dibebaskan akan ditinggalkan ke stigma pada bunga yang sama atau berlainan. Sama ada pada bunga yang sama. Ini pada bunga yang sama. Ataupun pada bunga yang berlainan. Ah, bunga sebelah dia. Katalah. Ini enter ni. Pergi pokok bunga yang lain. Bunga yang lain. Pada bunga yang lain. Ini pun sama. Okey dia. Okey, apa berlaku setelah butir de bunga itu sampai kat stigma? Ini dah sampai kat sini. Apa dia berlaku ni? Dia butir de bunga bukan macam sperma. Ada ekor, tak ada. Dia tak ada tak ada ekor macam sperma. Tak ada, dia lain. Okey, apa dia buat? De bunga yang telah dipindahkan ke stigma akan mengalami pencambahan dan membentuk yuk de bunga. Asal dia satu je ni. Saya katalah cikgu buat ni. Stigma. Okey. Ni butir de bunga tu. Daripada sebutir ni, dia bersampah. Ataupun dia cambah lagi panjang. Okey. Sebab dia boleh banyak kan? Okey. Ni butir bunga, ingat dalam dia ni, bila dia bercambah, dia akan hasilkan tiup de bunga. Sebab apa dia boleh hasilkan tiup de bunga? Sebab apa tau? Dekat sigma ni ada manisan. Manisan ni akan merangsang butir de bunga untuk bercambah. Kemudian kalau tengok kat sini, kalau kita tengok kat sini, tiup-tiup tadi dia macam jadi orang yang memandu arah, duduk kat ujung sekali untuk supaya tiup de bunga tumbuh ke arah mana. Okay, dalam masa yang sama, jangan lupa tadi dalam butir de bunga ada dua nukleus. Satu adalah nukleus tiup, satu lagi adalah nukleus penjana. Cuba awak tengok kat sini, nukleus penjana dah tak ada kan? Sebab apa? Nukleus penjana ni telah mengalami mitosis. Telah menjalani mitosis, dia akan hasilkan gamet dan telur. Itu awak nampak sini, nukleus penjana tak ada. Nukleus tiup ada. Okey, nukleus tiup de bunga memanjang dan tumbuh ke arah ovul melalui stil. Dia tumbuh ni sampai lah ovari melalui sil. Maksudnya dia ni boleh menghidrolisiskan. Sebab sil ni macam tiang kan. Dia tak bukannya satu rongga yang kosong. So dia tumbuh ni. Tumbuh ke arah. Okey. Nukleus penjana akan bergerak di sepanjang tiup de bunga ke arah ovul. Pada masa yang sama, nukleus penjana akan membahagi secara mitosis untuk membentuk dua gamet jantan. Asalnya tadi, asal mula-mula dia landing tu dia ada dua saja. Satu nukleus tiup, satu nukleus penjana. Kemudian bila dia dah bertambah, nukleus tiup ni duduk kat bawah, nukleus tiup duduk kat bawah. Kemudian nukleus penjana ni sambil dia bergerak, dia pun membahagi secara mitosis. So daripada satu jadi dua. Penjana memang satu je. Okey. Cuba kita tengok kat situ macam mana tiup ni, nukleus tiup ni. Tiup de bunga ni boleh tumbuh. Okey, tumbuh sampai kan. Cikgu cakap tadi mikrofil kan.
Eksokin fungsinya untuk kemasukan udara di dalam air kan? Itu kalau dia dah jadi biji benih. Sekarangnya belum jadi biji benih. Dia masih dalam pundi embrio. Kalau kita tengok, sekarang dia tembus masuk melalui mikrofil. Sekarang ni, okey. Kalau kita tengok mula-mula. Okey, kita ada lapisan integument. Dalamnya ada pundi embrio. Kita ada, kat sini ada nukleus. Nukleus, apa tu, gamet betina. Kemudian sel sinergis. Sel sinergis, nukleus kutub dan berasuk antipodal kan. Okay. Dia masuk, tumbuh kat sini. Sebab dia tak ada ekor. So dia tumbuh pakai, apa tu namanya, tube. Tube dia bunga. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Hujung tiup dia bunga akan merembeskan enzim untuk mencernakan tisu-tisu sil. Cikgu cakap tadi, dia ni tumbuh tu. Dia hujung tiup tu menghasilkan enzim. So dia hidrolisis barulah dia boleh tumbuh arah tu. Mencernakan tisu-tisu sil. Apabila tiba di pundi embrio, tiup dia bunga akan menembusi ovul melalui mikrofil. So mikrofil tu ada dua fungsi dia. T for persenyawaan. Untuk persenyawaan. Satu lagi adalah untuk pertukaran gas. Semasa biji benih. Semasa biji benih. Ataupun untuk apa tu? Untuk kemasukan air. Untuk kemasukan air. Okey, untuk P tu untuk percambahan, semasa percambahan. So, P percambahan. Juga tiup akan merosot dan kedua-dua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Maka tadi kita dah tahu dah, kat ujungnya ni ada nukleus, apa tu? Nukleus tiup. Belakang dia ada gamet jantan. Dia kan tadi sebagai macam orang yang escort dia atau juru pandu. Okey, bila dah sampai dia pun mati, dia merosot, maka kasihlah peluang untuk gamet jantan tu masuk. So, gamet jantan pun masuk ke dalam pundi embrio. Okey. Kita tengok, persenyawaan ganda dua melibatkan dua gamet jantan. Tadi kan, dia dah masuk kan ini, ni nukleus tiup. Dia merosot, nanti gamet jantan boleh masuk. Okey. Ada dua gamet jantan. Bila ada dua gamet jantan, bermakna boleh dua persenyawaan. Persenyawaan ganda dua melibatkan dua gamet jantan, iaitu gamet jantan yang pertama mensenyawakan sel telur. So, satu ni akan senyawa sel telur. Satu lagi masuk akan senyawa dengan nukleus, nukleus kutub. Dua nukleus kutub. Dia bukan senyawa satu, tapi kedua-dua. Okey, bila dia senyawa yang satu ni, gamet jantan senyawa dengan sel telur. Gamet jantan senyawa dengan sel telur. Dihasilkan zigot. Oleh kerana di sini N, sini N, jadi N campur N, 2N. 2N adalah zigot diploid. Itu satu persenyawaan. Okey, persenyawaan kedua. Satu gamet jantan senyawa dengan dua nukleus kutub. Okey, maka hasilkan dia ni, jangan lupa N. Ini ada dua N campur N, jadi 3N. Hasilkan dia 3N. 3N tu apa? Triploid. So dia akan hasilkan membentuk apa ni? Cangkung yang kedua dengan nukleus kutub untuk menghasilkan tisu endosperma yang triploid. So hasilkan endosperma triploid. Kenapa triploid? Ada 3N. Okey. Jika
menjana melakukan mitosis dalam kimia menghasilkan dua ni yang tadi eh. Kedua gamet akan masuk. Okey. Apabila tiba di pundi embrio, tiup dia bunga akan mendembusi ovul melalui mikrofil. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ekor. Gamet jantannya tak ada ekor. Maka macam mana dia nak tembus ni? Seperti biasa juga macam mana dia boleh tembus sil? Maka dia menghasilkan enzim pencernaan yang boleh menghidrolisiskan bahagian tersebut. Jadi penjana merosot dan kedua-dua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Ini ulangan lagi. Satu daripada gamet jantan mesti nyawakan sel telur menghasilkan zigot diploid sebab gamet jantan N. Sel telur pun N. Hasilkan zigotnya. Zigotnya 2N. 2N ni namanya diploid. Okey. Kemudian gamet kedua bergabung dengan dua nukleus kutub untuk membentuk endosperma yang triploid. Okey. Kepentingan kesenyawaan ganda dua dan kemandirian tumbuhan berbunga. Kenapa perlu ada persenyawaan ganda dua? Persenyawaan satu gamet jantan dengan sel telur menghasilkan zigot. Maklumat genetik diperturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau kulit, jadilah pokok kulit. Kalau bunga raya, jadilah bunga raya. Memulihkan keadaan haploid dalam gamet dengan pembentukan zigot yang triploid. Mengekalkan atau memulihkan keadaan haploid dalam gamet dengan membentuk zigot yang diploid. Okey. Maknanya kalau dia dapat zigot diploid, nanti maknanya pun zigot diploid. Bila meiosis, dia akan dapat balik haploid. Itu maksud ayat tersebut. Okey. Percantuman satu lagi gamet jantan dengan dua nukleus kutub menghasilkan endosperma. Apa kepentingan kesenyawaan ini? Okey, tisu ini diperlukan untuk perkembangan embrio bagi kemandirian spesies tumbuhan. Dalam tumbuhan eukariot seperti kacang, mangga dan sawi, endosperma digunakan untuk embrio berkembang sebelum biji benih menjadi matang. Okey, maksudnya dia ni berfungsi supaya zigot tadi berkembang menjadi biji benih sehingga matang, sebelum dia matang. Maksudnya kalau awak tengok pokok pelam, dia warna muda, hijau, cuba awak ambil pelam muda, awak tengok bijinya. Adakah ia telah berkembang atau dia kepek saja, kepek. Faham tak? Kepek. Ataupun awak ambil pelam muda, ada bijinya awak tanam, boleh tumbuh tak? Itu maksudnya. Jadi dia berkembang supaya biji benih tu jadi matang. Okey, percantuman satu lagi gamet jantan dengan dua nukleus kutub menghasilkan tisu endosperma. Okey, dalam kebanyakan tumbuhan monopod seperti kelapa, gandum, bali dan jagung, hanya sebahagian endosperma saja digunakan untuk perkembangan embrio, sebahagian lagi tersimpan dalam kotiliden untuk digunakan semasa percambahan biji benih. Endosperma membolehkan embrio bertahan dalam jangka masa yang panjang di dalam biji benih apabila keadaan tidak sesuai untuk percambahan. Maknanya, tisu endosperma ni ada dua. Satu, tisu endosperma tu ialah untuk perkembangan biji benih lagi. Semasa dia dekat induk lagi, membekalkan makanan nutrien kepada embrio tadi supaya dia berkembang. Semasa kat induk tadi. Ataupun, ada satu lagi, dia ni dah jadi biji benih dan duduk dekat jauh daripada mak dia, induk dia. Okey, nak bercambah tak boleh-boleh kerana keadaan tak sesuai. Tetapi macam mana dia dapat makanan ialah kerana adanya tisu endosperma ni yang digunakan untuk dia bertahan untuk keadaan yang tak sesuai. Ada dua. Okey. Tengok pula perkembangan biji benih dan buah. Selepas persenyawaan ganda dua berlaku, nukleus endosperma triploid akan membahagi secara mitosis dan
membentuk tisu endosperma. Okay, tadi tu endosperma triploid tau. Eh, kemudian dia bagi dia membentuk tisu endosperma. Eh, nama dia sama je. Tisu endosperma merupakan tisu penyimpanan makanan yang melitupi dan membekalkan nutrien kepada embrio. Juga pula membagi sel mitosis untuk membentuk dua sel, yang besar dan sel yang kecil. Sel yang besar berkembang menjadi penggantung yang berfungsi sebagai penambat embrio pada dinding pundi embrio. Sel yang kecil pula menjadi embrio yang terdiri jadi lumut, radikal dan kotiledon. Okay. Ada dua sel, sel yang besar dengan yang sel kecil. Sel besar jadi penggantung sebagai penambat embrio pada dinding pundi embrio. Okey, ini dia. Ini setelah menjadi zigot. Ini zigot diploid. Ingat eh? Zigot diploid. Okey, dia membagi dua secara mitosis. Dia ada sel basal. Basal maknanya asal bawah. Manakala terminal ke atas. Okey. Okey, sel basal ni dia jadi apa ni? Jadi penggantung ni eh. Okey, kemudian awak tengok manakala ini adalah kotiledon, plumul dengan radikal. Okey. Yang bawah ni jadi penggantung lah eh. Di atas dia jadi embrio. Embrio terdiri daripada kotiledon, plumul dengan radikal. Plumul ni akan jadi akar bila dia bercabar nanti. Dan radikal dia akan jadi, semula, plumul pucuk, radikal dia akan jadi akar. A for akar. Okay, endosperma ni. Endosperma tadi kita cakap dia datang daripada endosperma triploid tadi kan. Fungsinya untuk apa? Ada dua. Satu, supaya embrio ni boleh berkembang. Dia bekalkan makanan kepada embrio. Ataupun nanti bila dia dah jauh daripada induknya, dah terpisah daripada induknya, dia nak bercambah. Kalau makanan tak cukup ketika itu, dialah membekalkan makanan. Ya. Persekitaran tak sesuai untuk bercambah. Kotiledon ni untuk supaya plumul ni boleh bercambah. Ya. Embrio ni boleh bercambah. Okey. Cuba tengok biji benih ni kan. Ha, ni tadi kita tengok tadi. Ini adalah tempat mikrofil, tempat udara dengan apa ni? Udara dengan air boleh masuk kat sini supaya dia bercambah. Jangan lupa ini juga adalah bekas mikrofil, bekas tempat berlakunya persenyawaan ya, tempat di mana masuknya gamet jantan kepada gamet betina. Ovula berkembang menjadi biji benih yang terkandung di dalam buah. Integumen menjadi dua lapisan kulit biji yang berfungsi untuk melindungi embrio. So sekarang ni, ni adalah kulit biji. Kulit biji ni adalah berasal daripada lapisan integumen. Semasa penambahan ovule, biji benih, ovari berkembang menjadi buah. Bahagian bunga yang lain, stigma dan stim merosot meninggalkan parut pada dinding ovari. Ini ovari menjadi prekarpa buah yang terdiri daripada exokarpa, mesokarpa dan endokarpa. Ovari jadi buah tau. Okey, mesokarpa, exokarpa, mesokarpa dan endokarpa. Okey, kita tengok pula. Ha, dinding ovari menjadi perikarpa buah. Okey, apa dia? Buah ni buah kan? Ovari menjadi buah. Okey, apa dia? Exokarpa kulit dia, kulit buah. Mesokarpa isi buah. Endokarpa ni bahagian dalam ni, eh? Bahagian dalam. Okey, stil dengan stima yang stil merosot membentuk parut. Ha, kalau kita tengok kat buah tu ada tampuk tu, ha, itulah bekas stil dengan stigma. Ni jangan lupa ni pindukel, asalnya bunga. Eh kan, pindukel ni. Tangkai untuk bunga. Sekarang dia jadi tangkai untuk buah pula. Okey.
Kemudian jangan lupa, ini pun ada biji, biji pun ada parut juga kan. Ini adalah mikrofil. So, ovari jadi buah. Ovule jadi biji benih. Selepas persenyawaan. Okey. Kepentingan biji benih untuk kemandirian. Okey. Kenapa pentingnya biji benih? Cik Melu berkasutkan digunakan untuk menanam kebanyakan tumbuhan angiosperma semula bagi mengekalkan kemandirian spesies. Maksudnya kita tanam pokok, apa tu, pokok pelam, semai. Sebab itu bagusnya kalau kita makan buah-buahan, kita campaklah dia punya biji-biji tu kat tempat yang macam hutan ke apa ke supaya dia boleh tumbuh, mengekalkan pokok. Biji benih mempunyai ciri khas untuk meningkatkan peluang ke perluan pembiakan. Dia mengandungi tutup embrio yang bercambah untuk membentuk anak benih. Di dalam biji benih terdapat tisu endosperma atau kotiledon yang menjadi sumber nutrien bagi mengekalkan tenaga semasa percambahan. Bukan atau ni, ada dua. Endosperma dan juga kotiledon. Yang membekalkan nutrien bagi membekalkan tenaga semasa percambahan. Semasa percambahan, kalau spes-spes sekitarannya tak molek, endosperma ni membekalkan makanan lah. Tapi kotiledon digunakan untuk ketika percambahan berlaku. Kemudian kepentingan biji benih diselaputi oleh struktur testa yang kuat, keras dan salih air untuk mengelakkannya daripada rosak. Biji benih dapat membentuk struktur dormant yang memulihkan biji benih disimpan dalam jangka masa yang panjang. Itu kita beri benih kawih lah apa lah. Okey, berikutnya biji benih mempunyai ciri khusus seperti ringan, mempunyai tisu bespan, kuat dan tidak mudah rosak. Penting supaya biji benih mudah disebarkan ke tempat lain untuk mengelakkan persaingan. Okey, habis topik kita ni. Ada soalan? Okey, ada soalan? Tak ada cikgu soalan. Okey, Nur Fatiha. Selepas ini untuk gamit jantan gamit jantan. Fatiha still respond Okey. Selepas gamit jantan mengalami mitosis, iaitu mikrospora mengalami mitosis, dia menghasilkan dua nukleus. Apakah nama nukleus tersebut? Tak ada, Fatiha. Alia. Alia. Tak ada. Amalina pun left meeting. Semua dah left. Tak nak jawab. Okey, cikgu buat summary je lah Yang pertama, kalau yang jantan, mikrospora mengalami, mula-mula sel mikrospora mengalami meiosis menghasilkan 4 tetrad mikrospora, kemudian mengalami mitosis menghasilkan 2 nukleus penjana dengan nukleus tube. Okay, kemudian untuk betina pula, sel induk mikrospora dia mengalami meiosis dapat 4, tetapi satu je yang hidup, 3 lain meluluh, tetapi satu tu mengalami mitosis sebanyak 3 kali, jadi dapat 8 nukleus, iaitu jadinya sel antipodal, 3 antipodal, 2 nukleus kutub, 1 sel telur dan 1 sel senyejik. Kemudian mengalami proses pendebungaan daripada anther ke stigma, di mana debunga tadi akan bercambah. Bila dia bercambah, dia hasilkan juga tutup, dia akan mengalakan tiup debunga tadi kepada ovule, manakala nukleus penjana akan mengalami meiosis, dia menghasilkan 2 gamet jantan. Okey, semasa dia nak tumbuh turun tu, dia membebaskan enzim hidrolisis supaya
supaya dia boleh mencernakan fil. Kemudian bila sampai dekat mikrofil, bila sampai dekat mikrofil, nukleus kutub akan merosot dan membenarkan dua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Satu gamet jantan akan bersenyawa dengan sel telur menghasilkan zigot diploid, manakala satu gamet jantan lagi akan bersenyawa dengan dua nukleus kutub untuk membentuk nukleus endosperma. Yang zigot diploid akan menjadi embrio yang terdiri daripada plumuk, radikal dan juga kotiledon. Manakala yang endosperma pula dia menjadi makanan dan juga kepada membekalkan makanan kepada sel embrio yang semasa berkembang di dalam induk lagi. Okey, ada dua pendemungaan namanya, pendemungaan ganda dua, ada kepentingan dia. Okey, untuk kali ini kita berhenti dulu, nanti esok kita ulang sedikit dengan membincangkan hasil eksperimen yang telah awak buat. Cikgu nak esok awak bentangkan laporan awak tu ikut kumpulan. Cikgu nak tengok pasal kita punya auksin pemasakan buah. Okey, sebelum kita tutup majlis kita, kita baca bacaan tasbih kifarah dan surah wal'as. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua yang mengikuti pembelajaran cikgu. Maaf di atas kekurangan. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, sama-sama.